paling kamu tuh baik. Bisnis comboran memberi makan. Jadi sapi-sapi ini dikasih makan dengan digelogokkan supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi lebih gemuk dan lebih antusias untuk makannya. Karena posisi sekarang ini sapi ini sedang mengalami agak susah makan, agak susah makan comboran. Kalau makan rumput atau makan kawun itu lahap sekali, tapi untuk comboran kali ini agak susah. Oleh karena itu diberikan comboran, digelogokkan sampai batang lehernya. Supaya apa? Supaya mereka mau minum comboran ini. Ya kan, ternyata sapi ini perlu dirawat sedemikian rupa seperti halnya bayi-bayi yang masih kecil, supaya mereka tumbuh dewasa. Dan di samping kirinya ada Mrs. Beautiful Kinaria yang sedang memandikan sapi supaya lebih segar, lebih bugar dan lebih berstamina nantinya. Dan semua tergantung perawatan kita untuk merawat bagaimana sapi merasa nyaman di tempat ini, bagaimana sapi merasa santai, dan bagaimana sapi merasa lebih nyaman 100 kali lipat lebih enak dan lebih nyaman lagi di sini. Tentunya ini perawatan yang super profesional dari kalangan para peternak. Dan umumnya untuk kalian semua para penonton, semoga bisa menirukan cara-cara seperti ini. Karena apa? Karena semua cara perawatannya itu berguna dan bermanfaat bagi para peternak yang lainnya, dengan keadaan yang nyaman dan suasana hati yang sejuk. Dan semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Semoga kita lebih bisa bermanfaat bagi para peternak yang lain. Para peternak pun juga merasa lebih nyaman. Di sini terdapat 70 hewan ternak, sehingga banyak sekali yang mau datang ke sini untuk melihat-lihat, untuk merawat pun juga ekstra. Oke teman-teman semua yang melihat tontonan kali ini, bisa di like dan di subscribe sebelumnya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan beginilah cara mencombor ketika sapi tidak bisa makan sendiri, ya kan ya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share videonya sebanyak-banyak mungkin, supaya kalian bisa menemukan video terbaik-terbaik selanjutnya. Karena apa? Karena setiap hari kita akan selalu mengupload tentang dunia hewan-hewan peliharaan, supaya kita mengerti dan supaya kita mengetahui apa dan bagaimana cara merawat dan bagaimana cara melihat keindahannya dari samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah, samping depan, samping belakang. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa untuk apa yang saya bilang tadi, share this video sebanyak-banyaknya. Oke kan, thank you very much. Sampai bertemu kali ini, episode.